diperkosa, jadi tidur siang, itu yang pertama kali yang melakukan adalah Mbah Kungnya. Kemudian pada malam harinya itu gantian Pak Leknya sekitar jam 9 sampai setengah 10. Kemudian subuhnya gantian bapaknya. Dan itu dilakukan terus sampai selama 5 hari mulai tanggal 1 sampai tanggal 5 Agustus. Nah, ini secara bergantian seperti itu dan saling tidak tahu. Jadi Mbah Kungnya melakukan itu, dua yang lain tidak tahu, begitu juga bapak kandungnya melakukan itu, yang lain tidak tahu. Jadi rumah pasti dalam keadaan sepi, dan akhirnya anak ini juga kabur dari rumah. Ini ditemukan di mana, Mas? Ini ditemukan oleh teman saya di tidurnya di masjid. Masjid pindah-pindah. Mas katanya kabur atau tidak? Iya, itu katanya kabur. Dan ini pernah melaporkan di Polres, tapi berhubung tidak ada saksi, kemudian juga tidak membawa identitas, ya dianggap angin lalu gitu aja sama.